Doa ibarat keintiman, suatu kedekatan yang tidak akan pernah diperoleh dengan cara yang lain. Allah dalam keagungannya berkenan membuka diri untuk setiap keluh kesah yang dihantarkan manusia melalui doanya. Telinga Allah tidak kurang peka untuk mendengarkan doa-doa kita. Tuhan yang bersemayam di surganya yang mulia hanyalah sejauh doa ketika kita bersujud menghampirinya. Apakah doa merupakan mantra yang ajaib yang mampu menghasilkan? Nusantara, Shalom Indonesia, dan apa kabar Anda pemirsa TVRI? Senang sekali melalui layar kaca kembali saya Daniel Ivan hadir menjumpai Anda dalam Sapaan Rohani Kristen. Kembali dalam Sapaan Rohani Kristen ini kita akan menikmati berkat rohani. Ada kesaksian yang akan memberkati kehidupan kita. Bagaimana doa menjadi sebuah kata yang luar biasa, yang mampu mengubahkan kehidupan. Di dalam kesaksiannya nanti, Bapak Handi Dewanto akan menyaksikan bagaimana Tuhan mengubah kehidupan keluarganya. Dari perekonomian yang hancur, Tuhan sanggup pulihkan menjadi perekonomian yang diberkati Tuhan. Sama-sama kita saksikan kisah selengkapnya. Saya lahir dari keluarga yang cukup berada, cukup mapan, yang mungkin orang bisa melihat dari luar bahwa keluarga ini sungguh diberkati Tuhan. Namun saya merasakan kehidupan rohani itu sebenarnya biasa-biasa saja. Nah, kemudian saya ingat pada tahun 2004, perusahaan orang tua saya yang sudah dibangun sekian puluh tahun, kemudian harus terpecah dan kami harus memulai lagi segala sesuatunya dari nol. Di situ mulai perjuangan berat terjadi. Kami lama-kelamaan bukan satu kemajuan yang kami alami, tapi satu kemunduran pada perusahaan ini. Nah, akhirnya kami harus relakan aset-aset perusahaan itu harus kami agunkan pada pihak bank. Dan kemudian bukan cuma itu aja, rumah harus kami jual dan rumah yang lain pun harus kami agunkan kepada bank. Di situ konflik sering terjadi antar keluarga, ya. Kami merasa hidup kami mulai mengalami penurunan. Tapi kemudian ujian datang kedua kali. Perusahaan menempatkan satu orang rekan dari orang tua saya yang berharap dapat membantu memulihkan keadaan perusahaan itu. Tapi bukan kemajuan yang terjadi lagi. Malah makin terpuruk, bahkan hampir bangkrut. Yang paling menyakitkan adalah kalau sampai ini harus kita jual, kita hanya membawa pakaian yang melekat di badan saja. Ini suatu kondisi yang membuat saya betul-betul kecewa atas hidup saya. Di situ saya merasakan tidak ada siapapun yang dapat menolong. Mungkin Tuhan pun tidak mampu menolong saya. Saya mulai merasa jauh dari Tuhan. Saya mulai tidak percaya pada siapa-siapa, pada Tuhan, pada orang tua, pada keluarga. Saya hanya mau berjalan pada diri sendiri. Disitulah konflik yang paling menyakitkan buat hidup saya. Saya merasa lebih-lebih dari orang yang paling miskin di dunia. Di situ saya mulai mencoba untuk merapatkan diri kepada hal-hal yang berbau duniawi.
saya melakukan segala sesuatunya dengan kekuatan manusia, tapi saya tidak mendapatkan jalan keluar. Setiap masalah-masalah di perusahaan yang harus kami hadapi, bukan jalan keluar yang kami dapat, tapi hutang menunggu hutang yang semakin hari semakin menumpuk. Badai menerpa kehidupan rumah tangga saya, di mana perusahaan suami saya mengalami guncangan yang cukup berat. Dari keadaan itu, situasi rumah tangga saya sangat berubah total, di mana dari kehidupan dari hari ke hari yang biasanya kami cukup sampai untuk membeli susu anak saja, saya merasakan sangat kesulitan. Di situ awal dari mulai rumah tangga saya dipenuhi oleh pertengkaran-pertengkaran. Beban dari perusahaan suami saya dan saya dikejar-kejar oleh debt collector, di mana hutang-hutang yang sangat menumpuk dan jatuh tempo yang harus kami bayar, dan giro-giro yang sudah kami buka harus kami bayar, sedangkan uang yang kami punya saldonya tidak mencukupi. Di situ adalah masa-masa yang sangat pahit buat kehidupan saya. Dan berdolong, akan terbang.
Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Pemirsa TVRI dimanapun Anda berada, saudara dan saya, kita semua orang percaya yang hidup di penghujung akhir zaman, kita hidup di tengah-tengah zaman yang tidak menentu. Kesukaran, kesulitan bisa saja menghampiri setiap kita hari-hari ini. Saudara, tidak ada yang pasti di dalam kehidupan kita di penghujung akhir zaman ini. Bagaimana kita dapat bertahan di tengah ketidakpastian? Sebagaimana tadi kita mendengar kesaksian saudara kita, Bapak Handi, di tengah kenyamanan kehidupannya, tiba-tiba ekonominya hancur. Saudara, firman Tuhan mengajar kepada kita, tetaplah berdoa. Karena doa bisa mengubah segalanya. Ada banyak tokoh iman di dalam Alkitab. Hidup mereka diubahkan karena kuasa doa. Yusuf, sang pemimpi. Yusuf dibuang oleh saudara-saudaranya. Diperjualbelikan sebagai budak. Terkungkung dalam tahanan di Mesir. Secara manusia, hidup Yusuf tidak ada harapan. Tetapi Yusuf tetap bersekutu dengan Tuhan. Dia tetap berdoa. Dan oleh kuasa doa, Yusuf akhirnya menjadi penguasa di tanah Mesir. Daniel sang tawanan di negeri Babel. Alkitab mencatat 3 kali sehari Daniel berdoa menghadap Bait Allah di Yerusalem. Dan oleh kekuatan doa, Daniel bukan hanya menjadi seorang pemimpin, tetapi nama Tuhan, nama Allah Israel termasyhur di seluruh negeri Persia di tanah Babel. Ada banyak lagi tokoh Alkitab yang hidupnya sungguh-sungguh diubah secara signifikan karena kekuatan doa. Tetapi yang satu ini pasti saudara dan saya tidak akan lupa, yaitu Daud. Daud adalah seorang anak muda, manusia biasa, rakyat jelata yang mendapat tugas dari orang tuanya untuk menggembalakan, menjaga ternak domba hanya 2-3 ekor. Tetapi Alkitab mencatat Daud senantiasa bersekutu dengan Allahnya. Daud senantiasa memuji, menyembah Tuhan Allah yang hidup. Itu terbukti ada banyak mazmur yang digubah oleh Daud menjadi pujian bagi bangsa Israel. Dan termasuk bagi saudara dan saya. Bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan, kuasa doa dapat mengubah segalanya. Dalam pergumulan Daud, dia sudah diurapi menjadi raja. Tetapi bukan raja yang ia dapatkan. Malah ia menjadi seorang buronan. Orang yang dikejar-kejar oleh Saul. Bahkan ketika prajurit-prajuritnya ingin membakar dia, melempari dia dengan batu. Karena pengikut-pengikutnya mendapati istri dan anak-anaknya dirampok oleh Amalek. Dicatat dalam Alkitab, Daud meneguhkan, menguatkan imannya dalam doanya kepada Tuhan. Kita melihat pada akhirnya Daud menjadi raja, menjadi seorang penguasa. Bukan karena kekuatannya, tetapi semua karena kekuatan doa. Doa dapat mengubah segalanya. Dalam dunia nyata, di dalam pelayanan saya melihat ada banyak orang diubahkan hidupnya karena kekuatan doa. Bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan, bukan hanya sekali saya dengan istri melayani rumah tangga yang hampir hancur di ujung perceraian. Tetapi karena kekuatan doa sang istri atau sang suami, akhirnya rumah tangga dipulihkan. Sakit penyakit di mana tangan dokter sudah terangkat. Artinya dokter sudah menyerah. Tapi dalam doa, kuasa doa dapat memulihkan dan menyembuhkan. Dan kalau kita mendengar tadi kesaksian dari Bapak Handi Dewanto, di mana perusahaannya menghadapi kehancuran, kebangkrutan, dan dipulihkan hanya karena kuasa doa. Pertanyaannya, doa seperti apa yang dapat mengubahkan hidup kita, mengubahkan keadaan kita?
Pemirsa TVRI yang dikasihi Tuhan, Kitab Mazmur, di dalam Mazmur pasal 91 ayat 14 sampai ayat 16, demikian bunyi firman Tuhan. Allah sendiri menyaksikan bagaimana hidup Daud. Tuhan mengatakan di dalam ayat ini, sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Daud orang yang bersekutu dengan Tuhan. Bahkan Alkitab mencatat 7 kali sehari Daud memuji, menyembah Tuhan. Daud intim dengan Tuhan. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, doa seperti apa yang dapat mengubahkan keadaan hidup kita? Doa intimacy with God. Intim dengan Tuhan. Doa yang dinaikkan secara kontinu setiap hari. Bukan hanya pada saat-saat kita mengalami kesesakan. Tetapi doa di mana hubungan intim kita kepada Tuhan, pujian penyembahan kita, senantiasa kita bawa di hadapan Tuhan. Bukan mustahil ada seorang pengamen jadi direktur karena dia senantiasa berdoa. Bukan mustahil usaha yang nyaris bangkrut dan secara manusia tidak mungkin bangkit kembali. Tetapi dengan intimacy with God, intim dengan Tuhan, persekutuan yang indah dengan Tuhan setiap hari, membangun mesbah keluarga, itu dapat mengubahkan hidup kita. Saudara, pilihan ada di tangan saudara. Hari ini, kalau kita mengaku mengenal Tuhan, adakah kita memiliki persekutuan yang intim dengan Tuhan? Lewat doa kita, lewat pujian penyembahan kita, kita mengharapkan kedaulatan Allah, kekuasaan Allah. Percayalah, hidup kita akan diubahkan dengan doa, persekutuan yang intim dengan Tuhan. Intimacy with God. Saudara dan saya pasti dipulihkan, diberkati. Dan kita dapat bertahan di tengah-tengah dunia yang semakin tidak menentu. Dunia yang semakin jahat. Tetapi kalau Allah hadir, kuasanya dinyatakan oleh kekuatan doa. Firman Tuhan katakan di dalam 1 Korintus pasal 2 ayat yang ke-9. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan perusahaan keluarga untuk mengagunkan semua aset perusahaan ke bank guna mendapatkan
Dan pada akhirnya, ternyata pelayanan yang saya lakukan untuk Tuhan ternyata berbuah bagi banyak orang. Saya dapat menjalankan perusahaan ini dengan sebaik-baiknya, banyak melayani juga di gereja. Jadi saya pikir tidak ada yang sia-sia melalui doa yang kita panjatkan pada Tuhan. Saya mengenal sosok Pak Andi ini 3 tahun belakangan. Beliau adalah sama satu gereja dengan saya. Awalnya beliau hanya jemaat biasa. Kemudian belakangan beliau dipercayakan banyak pelayanan. Dan sekarang beliau ini, Pak Andi dan istri sama-sama melayani. Bahkan Pak Andi sekarang menjadi ketua KPA, itu Komisi Pemuda dan Anak di gereja. Dan saya sebagai bawahannya memegang anaknya, sekolah minggunya. Jadi Pak Andi itu atasan saya. Dan istri Pak Andi juga ikut melayani bersama saya ngajar di sekolah minggu. Dari titik balik itu, saya bertekad dengan suami saya memperbaiki hubungan dengan Tuhan yang tadinya hanya sebatas formalitas orang Kristen, suam-suam kuku, sampai dengan akhirnya kami terlibat di sebuah gereja di mana suami saya dipercayakan dari beberapa pelayanan satu ke pelayanan yang lainnya, dan Tuhan juga pulihkan keadaan rohani kami masing-masing pribadi dengan Tuhan. Seiring berjalannya waktu itu juga intimasi kami dengan Tuhan mulai diperbaiki dari hari ke hari. Setiap pagi saya masih teringat saat saya, suami saya berangkat ke kantor, saya masuk kamar, saya saat teduh. Di situ saya mulai berlutut, menangis sama Tuhan bahwa yang jadi fokus doa saya adalah bahwa saya minta Tuhan campur tangan. Seiring berjalannya waktu itu terjadi, suami saya makin rajin di dalam pelayanan, dan saya juga ngelihat dia begitu haus akan firman Tuhan. Dia belajar banyak tentang firman Tuhan, dia pelayanan di anak muda. Saya lihat kegigihan suami saya mengejar Tuhan sedemikian rupa. Dan akhirnya lambat laun Tuhan bekerja dengan cara yang ajaib, yang memang gak pernah kita sangka-sangka. Order datang dari perusahaan yang perusahaan ternama yang kita juga nggak pernah duga dari mana perusahaan itu mengenal perusahaan kecil seperti kita. Nah, dari order-order yang datang silih berganti, akhirnya hutang yang tadinya menumpuk bahkan sangat banyak dibayar dari tahun ke tahun berjalan tanpa terasa. Sudah hampir 5 tahun berlalu, Tuhan pulihkan. Saya percaya Tuhan pun akan menyelesaikan dengan caranya yang sempurna, asal saya dan suami saya selalu menjaga kehidupan doa-doa saya bersama suami saya kepada Tuhan. Saudaraku pemirsa TVRI dimanapun Anda berada, doa bukan sekedar melipat tangan, menutup mata. Atau doa bukan sekedar kata-kata yang diucapkan berulang-ulang, bagaikan mantra. Tetapi doa yang penuh dengan kuasa, doa yang disertai dengan kuasa Allah, adalah doa di mana kita membina, membangun hubungan yang intim dengan Tuhan setiap hari. Tuhan Yesus dalam pelayanannya, Dia berdoa. Pagi hari, Dia datang sujud kepada Tuhan. Siang hari, Dia datang kepada Tuhan. Dan malam hari, Dia datang menyembah Tuhan. Itu sebabnya Tuhan Yesus melayani dengan penuh kuasa. Karena di balik kuasa doa ada Allah. Ada kuasa Allah yang nyata dalam kehidupannya. Firman Tuhan katakan dalam 1 Korintus 2 ayat 9. Apa yang tidak pernah didengar telinga, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, bahkan yang tidak pernah timbul dalam hati, disediakan Allah bagi setiap orang yang mengasihi Dia. Setiap orang yang memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan. Tuhan hanya sejauh doa. Mari saudaraku, apapun keadaan saudara hari ini, jangan saudara putus asa. Apapun keadaan kita, bagaimanapun kita, tetaplah berdoa. Karena semua oleh kuasa doa yang mampu mengubahkan hidup kita. Kuasa doa yang disertai oleh Allah yang Maha Kuasa. Mari tetaplah berdoa
di tengah-tengah kesukaran dunia ini. Percayalah, kuasanya masih ada. Mujizat Allah masih ada. Dan ketika kita tetap berdoa, Allah yang penuh kuasa akan menyertai saudara, mengubah hidup saudara. Doa, satu kata dengan tiga huruf, begitu singkat. Tetapi dari kesaksian dan perenungan yang sama-sama kita sudah saksikan, kita dapat menyimpulkan bahwa doa sanggup merubah segala sesuatu. Melalui doa, kehidupan sanggup dipulihkan oleh Tuhan. Melalui doa, ada banyak hal yang di luar kemampuan kita sanggup Tuhan selesaikan. Demikian kebersamaan kita dalam Sapaan Rohani Kristen. Saya Daniel Ivan, atas nama seluruh kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih untuk perhatian Anda. Kita berjumpa lagi dalam program kita mendatang. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.